Panitia penyelenggara Indonesia Asian Games Organizing Komite atau INASGOG secara langsung meninjau persiapan venue cabang olahraga kano di Bendungan Rentang, Majalengka, Jawa Barat. Tim INASGOG mengecek venue guna memastikan kesiapannya jelang Asian Games 2018. Pihaknya juga meminta kepada pelaksana pengerjaan agar fasilitas pendukung venue cabang olahraga kano segera rampung. Namun pihaknya optimis sebelum pelaksanaan Asian Games, venue kano sudah rampung 100%. Kedatangan rombongan tim INASGOG rencananya akan disusul oleh kunjungan pejabat gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan. Namun informasi yang diterima bahwa kunjungan pejabat gubernur ke venue Bendung Rentang tidak jadi karena tidak cukup waktu, dikarenakan beliau sekarang masih berada di Kabupaten Kuningan. Ini adalah rangkaian pengecekan teknis kesiapan operasional dari penyelenggaraan. Saya ingin menemukan mana hal-hal teknis yang belum siap dan beberapa hal yang menjadi tugas INASGOG seperti kamera untuk kepentingan pengaturan pertandingan itu harus disediakan. Dan yang kedua, saya juga meminta sebelum tanggal 6, ini semua sudah set up. Untuk tanggal 6 saya akan kembali lagi mengecek seluruh function areas yang berhubungan dengan persiapan ini sudah berdiri. Sebagai contoh, overlay ya, dari GL event itu juga sudah siap, kemudian penempatan medical, kemudian penempatan dari masing-masing media semuanya itu juga sudah siap. Jabar sudah mempersiapkan perencanaan pengamanan berkaitan dengan venue cabang olahraga kano sano. Adapun pola yang kita lakukan nanti rencananya pola ring, ada ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Ring 1 adalah lokasi, ring 2 adalah beberapa pintu masuk, ring 3 di jalan raya, ring 4 itu pengamanan dan atur lalu lintas manusia, kendaraan. Untuk kapan pemberlakuan sterilisasi? Untuk pemberlakuan sterilisasi kita masih menunggu semua hasil koordinasi, tapi bisa dimungkinkan H-6 dari pelaksanaan tanggal 21, bisa tanggal 16 Agustus. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.